yang sebenarnya gue inginkan. Ya, gini pak, gini. Abang mulai sekarang rajinlah olahraga gitu. Coba kasih. Muka lo biasa. Sebentar ya. Mohon maaf. Apa? Kalau ada adegan begini, dananya jangan gini. Lo kenapa dandanan kayak begini? Gak apa-apa dong. Ya, seenggak-enggaknya dandanan yang sedikit bener gitu. Ya, tapi ya buat sahabat ambiar, buat suami-suami yang lagi nonton di sini, yang terpenting itu bukan fisik, bukan otot, tapi betul, juga bertanggung jawab sama keluarga di juga. Dan ngomongin soal tanggung jawab, Sony Septian ini juga sebagai seorang suami kemarin nemenin Virus cek kandungan ya. Ya. Kita mau kasih lihat seperti apa momennya. Ya. Sekarang udah jalan berapa bulan sih kandungannya Virus? Mau jalan 7 bulan. Udah ketahuan belum jenis kelaminnya? Udah sih sebenarnya udah, cuma aku masih keep dulu lah. Masih keep dulu. Soalnya kemarin penasaran banget ya, setiap USG kan dari 3 bulan 4 bulan tuh udah ngeliatin mukanya, tapi ini ditutup mukanya, apa tangannya. Jadi kayak oh nih anak bikin emak bapaknya penasaran banget nih gitu. Ya, silakan Virus duduk boleh ya. Dudukkan. Wow. Ya ampun udah kelihatan ya sayang Virus ya perutnya ya. Iya, aku kemarin 4 bulan segitu ya sayang. Sama Sony kan diantar. Diantar ke mana? Ke Las Ketok Magic. Dari begini dia. Perubahannya tuh apa ya sekarang Virus di kehamilan sekarang masuk 7 bulan, ada nggak misalnya mood swing gitu? Oh iya pasti, dari awal juga udah begitu kan. Karena kan kita nggak bisa prediksi ya mood ibu hamil ya. Ditambah lagi-lagi hamil, hormon segala macam makin bikin mood. Awal-awal dia, kita harus kelabakan banget nih. Oh tapi harus tetap ngikutin istri kalau emang lagi mood swing banget, suami harus lebih ngalah lah gitu kan. Idam apa bang? Banyak kemarin pengen makan makanan Cina tapi di restoran yang Cina banget gitu kan. Iya. Dituruti nggak? Susah ya nyari. Akhirnya ketemunya pas lagi ulang tahun aku, kebetulan banget lagi dinner tiba-tiba suasananya itu banget gitu. Terus ya udahlah. Tapi gitu. Kalau misalnya perubahan dia yang bikin kamu kesel ada nggak sih yang bikin kayak tapi dimaklumi karena sedang hamil, tapi ada nggak? Ya itulah mood swingnya itu gitu kan, cuma ya maklum banget untuk itu. Awal-awal dia susah banget makan, sekarang lagi banyak makannya tuh udah seneng banget. Pokoknya sekarang udah lebih oke lah. Kok sabar banget kelihatan. Iya. Tapi itu ngidam paling aneh cuma itu doang, ke Chinese food yang bener-bener suasananya itu sih. Mandarin tapi sekali abang, ya. Ngidam yang paling aneh itu apa dari seorang istri? Apa kayak... Apa ya? Kemarin... Selain makan di Cina. Kayaknya sih sekarang udah alhamdulillah udah normal ya. Oh ngidam pingin datengin mereka atau kayaknya. Kayaknya enggak ya. Tapi itu ada foto lagi tasyakuran ya Sony itu. Iya. Tasyakuran apa itu ini ya? 4 bulanan. Oh, masih di rumah. Iya, iya. Ini ketika kok kita enggak diundang sih? Kita enggak ngundang siapa-siapa memang. Boleh kapan-kapan kita live loh pada saat 8 bulanan atau 7 bulan. Kenapa enggak? Kita datang. 7 bulan karena ya, 7 bulan lagi, sekarang. Karena lagi PPKM kan. Oh iya, insya Allah nanti kalau 7 bulan udah aman ya. Ya akhirnya kan souvenirnya dibagi-bagiin aja. Souvenirnya dibagi-bagiin, memang gak ngundang siapapun, tapi cuma Ustadz Maulana aja untuk doain. Ya. Dan biar ada momennya tetap rumahnya dihias-hias aja gitu. Yang penting doanya. Iya, ibu doa hamil aja. Doyan makan gak? Doyan banget makannya sekarang. Baru makan, nanti lapar lagi, mau makan lagi. Sama sih kayak aku. Tapi gak buat kamu juga ikutan mau makan. Kenapa? Emang kamu kenapa? Jadi ngikutin sih ngikutin juga ya. Ya aku juga memang akhir-akhir ini kan kebetulan kan memang lagi... Lagi ngidam kan lagi tinggal ya? Di... Lagi ke Neva, lagi ke Nevada. Lagi isi ya? Emang dari kapan busuk lapar gitu? Ini baby Arlo.